Bagaimana seorang Chen Giovanni menjalani kehidupan tergambar lewat sederet potret di media sosialnya. Di sana Chen mengabadikan banyak momen liburan di berbagai negara. Hobi traveling, Chen telah singgah di banyak tempat di berbagai belahan bumi. Banyak momen liburan berlatar pemandangan indah dibagikan. Hobi pelesiran Chen Giovanni tentu merogoh banyak kocek pribadi. Tapi itu semua bukan persoalan bagi sosok yang kini telah resmi menjadi menantu Hotman Paris tersebut. Latar pendidikan mumpuni, punya bisnis yang menghasilkan banyak pundi-pundi, Chen Giovanni juga melewati kisah asmara jauh dari terpaan kabar miring. Bersama Fritz, kisah mereka telah berhembus sejak tahun 2019 lalu. Di akun media sosialnya, Chen juga tak jarang bagikan romansa berisi perjalanan asmara mereka. Layaknya pasangan yang dimabuk asmara, keduanya kerap membagikan momen-momen indah seperti menikmati makan malam bersama, merayakan hari istimewa berdua, hingga meretas kebersamaan lewat liburan ke sejumlah daerah. Kisah mereka kian erat terjalin ketika di bulan September 2022 lalu, Fritz melamar Chen di Pulau Dewata Bali hingga akhirnya lamaran mereka diresmikan pada bulan Juli 2023 lalu. Setelah sah menjadi suami istri, Fritz dan Chen Giovanni bersiap menikmati masa-masa indah memandu kasih sebagai pengantin baru. Tapi soal perjalanan bulan madu justru belum direncanakan karena banyaknya acara yang menanti. Pun demikian soal momongan, pasangan ini lebih berserah pada Tuhan.